Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia termasuk orang Kelantan sendiri bengang buat video sao. Tok penghulu dan menteri yang jaga kawasan banjir macam tahi. Influencer terbesar Malaysia Khairul Amin sudah sediakan sistem dan bantuan untuk setiap mangsa banjir. Satu keluarga akan dapat 2 karton air mineral, 4 kotak makanan bersama 2 pek plastik makanan yang terdiri daripada Maggi mi, susu, milo, sardin, biskut, roti kardinia dan satu beg pakaian dan satu beg balang mandi. Sekali Khairul Amin pun kecewa dan tercalut babi katanya. Bila balang sampai lokasi kawasan banjir, tok penghulu dan menteri kawasan tersebut masuk campur tangan, buka semula kotak dan beg makanan, rembat makanan yang sedap-sedap, letak dalam plastik beg politik mereka dan mengutamakan kroni orang atasan mereka dulu. Lalas, rakyat Kelantan bawahan hanya dapat satu Maggi mi dan satu biskut je. Yang lagi dahsyatnya, bila akak NGO hantar bantuan makanan untuk setiap orang 100 gram ikan, tapi penghulu tempatan tolak pertolongan dan halau balang bantuan daripada akak. Baik, alasan sebab akak tak meeting dengan penghulu dulu. Lalas, Menteri Kelantan backup penghulu katanya kepada semua NGO dan kerajaan luar negeri yang cuba hantar balang untuk tolong mangsa banjir, wajib hubungi dan meeting dengan wakil rakyat tempatan dulu. Sebab mereka pun nak dapat nama mahu. Rakyat tengah susah hadap banjir, mereka pula sibuk nak dapatkan nama. Oi. Jom kita saksikan video ni. Okay, minyak babi. Pasal macam orang buka tok penghulu kat tempat apa semua tu, again KA nak bagi tahu orang kat situ kalau benda tu betul, pergi report balai polis. Hey, geng, aku kesian betul lah dengan apa Khairul Amin tu. Kebanyakan mangsa banjir ni orang Melayu kita. Tapi itulah, walaun lebay-lebay kelarah ni yang duduk dekat PPS yang jaga mangsa banjir ni, betul-betul lah binatang lah korang ni. Sebab apa aku kata walaun ni balik bayar sebelum ni? Sebab macam ni lah, Khairul Amin dah bagi bantuan mangsa banjir, dah packing dah, hantar ke PPS tempat. Sampai dekat penghulu walaun, dia catu makanan yang dapat dekat mangsa banjir, dapat Maggi lah. Duit rakyat beli barang masuk di dalam plastik berlogo bulan. Kepada Tok Ngolu, Tok Ngolu perangai support jawab kabut tu, puyai-puyai banjir gini mu jangan buat perangai benar. Makna kata, andai kata siapa bantu kepada mangsa banjir, tolong agih ke kepada mangsa-mangsa banjir anak mungkin kita tu dengan adil, dengan betul, dengan jujur. Oh, kita ada rekod kan berapa orang anak mungkin kita? Ada rekod. Anak mungkin aku berapa orang tak ada rekod. Kita telah menghantar ikan. Kita hantar ikan 100 kilogram. Tetapi malangnya telah ditolak metoh-metoh. Suruh orang naik semula ke dalam lori. Sebabnya hanya kerana kita ni tidak bermesyuarat, tidak bincang untuk ngulu dulu hak jaga tempat tu. YB Wan Ahmad Faisal, dia bercakap kepada media, dia minta agensi-agensi ataupun NGO-NGO yang nak memberikan bantuan sukarelawan banjir ini supaya libatkan wakil-wakil rakyat di tempat masing-masing. Mereka turun untuk bantu rakyat di tempat YB. YB kena bersyukur. Bila bercakap pasal bantuan banjir ni, aku ada sikit pesanan untuk wakil rakyat dan juga YB yang nak bagi bantuan kepada mangsa banjir. Pesanan ni memang khas untuk YB dan juga wakil rakyat saja. Untuk rakyat-rakyat biasa yang nak bagi bantuan tak ada pesanan. Sebab selalunya kalau waktu kritikal macam gini, rakyat biasa ni lebih bijak. Later. Hari ni kita set up pusat pemindahan banjir yang baru. So dalam masa 30 minit kita set up ahli jawatan kuasa. Lepas tu kita establishkan SOP. So SOP ni kita guna untuk bahagikan tim. Dalam masa sama kita wujudkan HQ punya office. And then barang untuk disedekahkan semua dah mula masuk dah. And then kita dah tetapkan QC di mana semua barang yang masuk kita kena check one by one. Baju tak nak ada yang rosak, yang berlubang. Makanan tak nak ada yang expired, yang rosak semualah. Okay, so dalam masa berapa minit je diorang siapkan, sekejap saja ni semua barang-barang yang ready untuk load masuk dalam truck lah. So bila abang driver truck sampai, kita load bagi penuh, tutup, bagi alamat, and driver terus berangkat and pergi hantar barang. Dalam masa yang sama kita pun dapat sampan dengan boat. Terima kasih sangat-sangat. And then kita guna method tangan ke tangan lah untuk paskan barang supaya volunteer kita
tak sakit belakang. So hari ni alhamdulillah sangat-sangat efisien. Kalau sebelum ni pukul 6 petang barang baru boleh keluar, hari ni pukul 1 tengah hari dah boleh deliver dah. So kita punya efisiensi jimat 5 jam hari ni. Okay, so truck penuh boleh keluar and then truck kosong akan masuk dalam, and kita repeat macam tu lah. And thank you kepada abang-abang rela yang jaga trafik. Hari ni kita berjaya hantar bantuan ke 17 destinasi banjir, termasuk PPS, madrasah, sekolah, orang yang terperangkap semualah. Okay, and then kita berjaya tolong 7,200 mangsa hari ni. Thank you kepada semua volunteers dan abang-abang driver yang sanggup redah banjir, rendah hujan. Tak tahu nak describe macam mana, nak cakap macam mana, tapi thank you. Thank you very much. Sangat-sangat besar jasa korang sebenarnya. Thank you guys. Two family akan dapat 2 carton air mineral dekat belakang tu eh. Satu family akan dapat 2 carton air mineral, 4 kotak makanan, and then ada 2 beg makanan, 1 beg pakaian selimut semua, and 1 beg toiletries. So ini semua untuk satu family sahaja. Okay, so we hope this is sufficient for them to last at least for a few days lah. Cakap ke buat plastik. Tim KA bawa barang drop and diorang gerak. Diorang tak ada kat situ time barang dibahagikan, diorang tak ada info, tak ada saksi, tak ada apa. So kita orang tak boleh masuk campur, and itu masalah rumah tangga kat sana. Kita orang tak boleh handle. Kat sini terlampau banyak benda nak kena handle, nak kena hantar urgent. So masalah rumah tangga kat sana, selesai kat sana, buat report polis, kita orang tak akan masuk campur. Sebab kalau kita masuk campur, kita orang pun tak tahu nak tolong apa. Sebab kita orang tak ada kat situ masa kejadian. Okay, so please get police involved. And minta maaf, I have to be strict about that one lah. Okay. Keadaan di PPS tu, kita dapat banyaklah aduan daripada mereka yang berada di PPS tu. Yang minta tolong daripada kita. Minta tolong suruh mari makan, minta tolong suruh mari pepoh, tika, selimut, macam-macam lah. Dan saya bila mendapat aduan daripada PPS di Tupak tu, kita telah menghantar ikan. Kita atas ikan 100 kilogram. Tetapi malangnya telah ditolak. Metoh-metoh suruh orang naik semula ke dalam lori. Sebabnya hanya kerana kita ni tidak bermesyuara, tidak bincang Tok Ngulu dulu hak jaga tempat tu. Tok Ngulu lupa. Tok Ngulu lupa lah. Jadi kita rasa sangat kecewa lah benda gini. Dan saya pasti benda gini ni tidak berlaku situ saja. Banyak tempat saya dapat dan banyak tempat juga saya buat pergi. Saya tengok cara penerimaan, cara PR Tok Ngulu ni memang fail lah. Pindah ni, kita pindah dah. Apa yang pindah? Kelapan song yang dia pindah. Bukan. Baru nak pindah. Dekat sebab jadi ni, dia mau mari, dia mau ayat tujuh. Tiba-tiba, kira-kira tak ada tujuh. Banyak. Kita tahu cik pindah. Dia syarat dia pindah. Duduk dulu, dah. Esok dah, tak boleh. Dan pada hari ini, sebagai salah seorang ahli parlimen yang mana kawasan yang terjejas banjir teruk di Macang, kami ingin menyatakan beberapa pandangan. Banyak sumber-sumber bantuan yang diberikan dari segi makanan. Bagi saya, setelah saya meninjau di kesemua PPS di Macang dan di kawasan-kawasan lain, amat-amat mencukupi. Ya, soal makan, alhamdulillah saya ucapkan tahniah dan syabas kepada JKM kerana menyediakan makanan yang secukupnya, dan juga kepada NGO yang tak kurang, yang tidak kering-kering memberi bantuan. Ya, jadi kalau ada banyak individu yang ingin membantu, saya syorkan tolong hubungi dulu wakil-wakil rakyat yang berada di sana, sama ada ahli parlimen ataupun ADUN, kerana kami lebih mengetahui apa yang sedang berlaku di bawah. Kadang-kadang kita nak bagi bantuan, baguslah ya, nak dapat malih dan sebagainya, tapi tolonglah berhubung dengan kami, ahli parlimen Perikatan Nasional. Kami yang ialah suka tidak menguasai ketiga-tiga kawasan negeri ini yang dilanda banjir. Kalau kami tidak dilibatkan secara langsung, saya fikir kita akan membazir banyak sumber yang boleh digunakan untuk membantu rakyat yang terkesan. Much later. Dia dah buat elok dah sistem nak bagi apa makanan bantuan banjir dekat ni, mangsa-mangsa banjir ni. Ah, berapa pet makanan, berapa yang dihantar kepada siapa, yang dihantar ke pusat mana, PPS mana, semua elok dah sistem yang digunakan pakai oleh Khairul Aming ni. Tiba-tiba sampai dekat penghulu Tok Ngulu,
penghulu-penghulu Walaung PAS ni, dia pergi catu makanan-makanan yang Harok Aming bagi tu. Makanan untuk mangsa banjir. Okey, ada yang mengadu. Ada yang mengadu kata makanan yang sampai kepada mangsa-mangsa banjir ini, dapat Maggi, dapat biskut, dapat sikit saja. Tak sama seperti apa yang disusun, yang dirancang oleh pasukan ataupun tim Khairul Aming ni. Berapa yang dihantar oleh Khairul Aming tu berbeza dengan apa yang sampai kepada mangsa-mangsa banjir ni. Kerana apa? Kerana ada ni orang tengah, penghulu ni, penghulu-penghulu kampung, orang PAS, penghulu PAS ni, catu makanan, masuk campur, rosak habis sistem yang orang dah buat. Okey, sepatutnya benda-benda macam ni tak perlu berlaku pun musim-musim banjir ni. Sepatutnya permudahkan. Khairul Aming punya tindak buat elok dah. Satu pack besar tu untuk satu keluarga. Walaupun duk cakap lagi, biasalah makanan tak cukup orang ramai. Sebelum nak bagi bantuan tu mestilah dah ditanya kan berapa orang yang ada dekat PPS tu. Jadi bantuan tu di packing tu mengikut jumlah yang ada di PPS tu. Yang kau pergi catu tu dah kenapa? Khairul Aming tu bagi macam-macam. Dah siap bungkus dah. Seorang satu bagi. Korang boleh catu barang. Korang boleh simpan barang-barang yang diberi. Korang simpan kat mana? Betul-betul kelarah lah korang ni. Hak rakyat bangsa banjir. Kebanyakan orang Melayu pun hampa nak sebat. Hampa betul penindas orang Melayu lah. Walaun take pass ni. Memang tak guna. Tak boleh masuk PPS. Disekat oleh penghulu. Tapi yang ni hebat sikit. Sebab dia tak pakai baju parti. Dia pakai baju petugas. Tapi masuk dalam plastik logo bulan. Macam mana ni? Inilah kami tak nak ni. Kan kami letak barang kat luar, masuk dalam kamu agih, lepas tu tak logo PAS, kononnya PAS bantu rakyat. Hota. Tuk ngulu tolong wakil jalan dengan betul. Tak, wakil jalan dengan jujur lah, jangan duk pilih hulu. Pusat pemindahan sementara penuh. Tak boleh nak. Alah, gagak pulak tak ingin ni. Tak boleh nak daftar. Tak bukan muka dengar-dengar khabar hok tidak berdaftar ni, tak layak menerima bantuan banjir. Nyayo aku ni. Sebab ramai je yang tidak berdaftar di PPS. Mangsa banjir juga. Selia air juga rumah. Dok, nak pergi daftar tak boleh penuh klik mula. Dok, minta undi eh. Minta sokong ni daripada rakyat. Bila berkuasa, dok. Potaik lah ya rakyat. Dok, sakit hati juga. Dengar. Bukan pelahak nak kau bantu sangat. Cuma macam tak ada. Macam tak ada. Dengar di telinga ni macam tak ada. Dok, buat kerja tu jangan ambil aja tarik. Tengok dalam. Ada kata saya hanya bagi 3 papan saja. Ni, banyak ni. Mihun dan sebagainya. Kepada wakil rakyat dan juga YB-YB di luar sana yang nak bagi bantuan banjir kepada mangsa banjir yang masih stuck dalam banjir ataupun kawasan yang 100% belum surut air banjir, korang kalau nak bagi bantuan makanan, tolonglah bagi bantuan makanan kering ataupun makanan yang ready to eat ataupun makanan yang dah siap dimasak, yang dibagi tinggal dimakan aja. Tolong sangat jangan bagi beras dengan telur. Bukannya tak boleh bagi beras dengan telur, dah kalau orang pun masih stuck dalam banjir, air banjir pun baru surut, engkau tiba-tiba datang dengan beras dengan telur, orang nak masak guna apa? Kau ingat beras tu boleh masak dengan nawai itu ke? Saja aku masak nasi 5 orang makan, dah siap macam gitu. Tak. Kita ni bukan hidup dalam dunia dongeng, dunia hayalan, dunia impian, bukan. Kita duduk dalam realiti, dunia yang nyata . Air banjir belum surut sepenuhnya, orang belum siap kemas rumah, kau bagi beras dengan telur. Dekat mana logik akalnya orang nak masak? Makin menambahkan masalah kepada mangsa banjir adalah. Entah-entah rice cooker mangsa banjir tu pun dah kendang, maksud aku dah hanyut, dah keluar jauh aku kan? Lepas tu beras tu orang nak buat apa? Gaul dengan kunyit, tabur dekat sekeliling rumah, pagar rumah. Orang ni dilanda musibah banjir tau, bukannya diganggu iblis. Aku ni bercakap sebagai seorang yang pernah menjadi mangsa banjir besar, bukan sekali, bukan dua kali, tapi lebih daripada tu. Banjir yang aku pernah alami pun sama macam banjir yang korang tengok dekat Kelantan sekarang ni. Ada yang paras pinggang, ada yang paras dada, ada yang dah tak ada paras dah. Memang dah snorkeling terus. Tu aku tak cakap lagi yang bagi bantuan, ada muka dia dekat plastik beras tu. Tak payah nak print muka kau dekat plastik beras, dekat kotak air, tak payah. Orang yang dapat bantuan tu ada tahu dapat dari siapa. Orang yang nak bagi bantuan tu pun dia akan bagi tahu ini bantuan dari siapa. Ini dari pusat kerajaan, ini dari pusat bumi, ini dari janda kampung sebelah. Orang tahu. Kena pula kau YB-YB yang dibenci masyarakat kan, tak mesra rakyat. Memang tak bersemangat orang nak masak beras tu . Rasa macam nak masak beras tu guna air banjir je. So kepada wakil rakyat dan juga YB-YB, kalau nak bagi bantuan kepada mangsa banjir yang air banjir tu baru surut, tolong guna logik akal sikit. Kalau nak bagi beras, bagi telur, tunggu seminggu kemudian semua mangsa banjir dah siap kemas rumah, baru bagi beras telur. Lepas tu beras, telur, kotak air ke, kalau boleh jangan ada print muka sendirilah . Najis. Meanwhile, terkesan dengan keadaan ini, InsyaAllah untuk akan datang musim terkucuh ni, kita akan buat satu produk untuk package pelancongan.
untuk di musim terkujuh ni. Dan insyaAllah dengan terjadinya suasana macam ni, nampak suasana makin cantik untuk kita buat lata-lata, legung-legung untuk budak-budak mandi-mandi. Macam tu lah. So, terima kasih kepada Menteri yang mengesyorkan untuk satu produk yang terbaru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Pada bapak kau. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saimel channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.